Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali Asgar dari Teknik Komputer 03 dengan NIM 1883-03 akan menjelaskan tentang monitoring API menggunakan Spy Studio. Nah, sebelumnya kita harus download dulu toolsnya. Download Spy Studio. Oke, kita masuk ke sini. Saya pakai X64 berarti di sini download Spy Studio. X64-nya klik, itu nanti masuk ke download. Nah, kita masuk ke folder downloadnya. Oke, di sini saya sudah ekstrak ya. Jadi sini Spy Studio kita ekstrak, terus kita masuk ke folder hasil ekstraksinya. Bentar. Oke, kita run yang ini Spy Studio, kita run as administrator. Yes. Kita tunggu proses instalasinya. Oke, kita klik agree. Sedang menginisialisasi device-nya. Oke, terus kita bisa execute and hook. Oke, misalkan aplikasi apa ya? Kita cek dulu di sini misalkan. Kita coba yang ini. Logitech Z-Point. Oke, okay. Open. Sekarang oke, jadi di sini ada 4 ya, ada Windows, ada file, ada registry, ada trace. Nah, kita masuk ke Windows dulu. Di sini ada 2 class. Di sini ada class name, edge module, result count time. Oke, di sini ada class pertama main window. Ini namenya, kelasnya main window, namenya ini, misalnya sukses, karena ada 4, timenya segini, waktu yang dibutuhkan. Touch main window, sukses. Set point monitor, dan seterusnya ini ada waktu yang dibutuhkan segini, dan seterusnya. Oke, kemudian masuk ke ada com objects juga ternyata. Ada class ID, object, server, result. Count time. Jadi di sini ada class ID-nya ini. Kemudian objeknya ada apa aja? Ini Marshall value preset dan seterusnya. Oke. Okay. Base factory buffer, script manager dan seterusnya. Filesnya di sini ada file name, access, result, count, time, version, company description. Kita buka di C di sini. Jadi ini di mana tadi ya? Di ini file-file yang ada di C. System path-nya, device-nya ada apa aja, read write. Terus pipe-nya RISCAD, read write juga. Sukses. Coba kita buka salah satu ya. Misalkan properties. Nah, di sini fungsinya create file, PID-nya berapa, TID-nya berapa. Win32 fungsinya ini ada DLL create file. Di bagian parameter ada path-nya di sini, access-nya read write. Desired access-nya file attribute synchronize. Return path-nya ini, file share mode-nya ini, options-nya file non-directory file, file open, ke disposition-nya. Di sini ada stack-nya apa aja, ada 9 modul, app help, kernel base, DLL ini dan seterusnya, frame-nya ada address, ada path, path-nya ke DLL mana. Kemudian di bagian registry ini ada dua ya, SG local machine, SG current machine, control panel, desktop, language configuration-nya English, international, Q nation, user profile-nya languages, software-nya, classes-nya ada exe, ada
browse in place, cloud, misalnya icon handler, applications, misal pas ID-nya ada apa aja, orang kosong, coba kita masuk ke sini. Karena ada set binary.exe, namanya default registry binary, datanya ini, binary-nya. Terus di registry HK local machine, ini juga bisa diklik dua kali untuk lihat lebih detailnya. Fungsinya ternyata untuk registry open key, terus color modulnya ini, terus key-nya di sini, return key-nya di sini. Jadi saya lihat ini arahnya kemana aja. Ini coba biar kelihatan ya. Itu ada relevance, ada process name, ada PID, TID, color, function, parameter main, dan parameter details. Oke. Okay. Ini registry dari aplikasi yang kita analisa. Software Microsoft-nya ada saja. Ini feature page-nya. Kita masuk ke trace. Nah, ini ada yang merah, ada yang hitam. Di bagian atas ada relevance, prosesnya PID, TID, color, function, parameter, parameter, result, dan time. Result ini ada yang sukses, ada yang object name. Oke, kita coba satu-satu ya. Yang merah dulu ini coba. Kita klik dua kali. Kita bisa lihat di sini detailnya. Oh, di sini fungsinya untuk open file. Terus path-nya di mana di sini? Aksesnya read execute, read attribute synchronize. Terus sisa read aksesnya ini di registry-nya yang di jadi konfigurasi di registry yang digunakan untuk akses share mode-nya ini di sini. Options-nya di sini. Oke, ini yang merah ini dan dia resultnya objek. Coba yang merah dan sukses ada. Oh, ini ada yang buffer overflow. Seperti apa? Call number-nya ini ada 62 set point. PID-nya ini, TID-nya ini. Fungsinya registry query value. Oke. Terus ini di bagian parameternya ada 2. Ada HK current user ini untuk setting registry-nya di mana letaknya. Name-nya preferred UI languages. Stack-nya ada modulnya ada 15. Oke, coba kalau kita coba lihat dari statistik. Analisis dari statistiknya ya. Saya namakan waktu ternyata. Oke, kita tunggu dulu. Oke, udah keluar. Di sini by function, ini create filenya, tahunnya ada 807. Create prosesnya ada 13. Create rate-nya ada segini. Berapa jumlahnya? Time-nya berapa kali? Average time per count. Rata-rata time. Waktu per jumlahnya berapa? Create window, destroy window. Ini function-function dari aplikasi apa namanya? Dari aplikasi yang kita analisis. Ada load library, query directory file dan seterusnya. Ada module di sini ada name, com instance, registry entries, files, windows, other, total. Di sini DLL apa aja yang berfungsi? Oke. Okay. Ini ada di config, kemudian di by window-nya ini ada class name, name, time from start, di document window, time from start-nya ini. Ini class name-nya, ini name-nya, time from start-nya. Jadi sekian penjelasan dari saya mengenai analisis monitoring API menggunakan API menggunakan Spy Studio. Oke. Kurang lebihnya dalam penjelasan saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.